Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kejayaan skuad kebangsaan bawah 23 tahun mencatat dua kemenangan berturut-turut dalam saingan peringkat kumpulan sukan C ini pastinya memberi kegembiraan buat para penyokong negara setelah sebelum ini Malaysia dilihat sedikit sendu dalam aksi Piala AFF bawah 23 tahun. Terbaru Malaysia tidak berdepan laluan sukar ketika menewaskan Laos semalam dalam aksi yang berlangsung di Stadium Tian Trung dengan keputusan 3-1. Dengan dua kemenangan terhasil setakat ini, skuad negara mempunyai peluang lebih cerah untuk melayakkan diri ke separuh akhir setelah berada di kedudukan pertama carta kumpulan B bersama 6 mata maksimum dikumpul. Brett Maloney selaku pengendali skuad tersebut nyata gembira dengan kejayaan anak-anak buahnya dan beliau akui para pemain berada keadaan positif untuk terus melakar kemenangan seterusnya berdepan Singapura dan Kemboja. Pada perlawanan semalam, nyata Malaysia lebih dominan berbanding lawan apabila menguasai bahagian tengah dengan sangat baik sambil Laos hanya mempunyai beberapa peluang sahaja menerusi situasi serangan balas. Dua gol Malaysia hadir menerusi penyerang muda Kevin Kotrick iaitu Lukman Hakim Samsudin pada minit ke-36 dan 67 serta satu gol hasil ledakan pemain lincah Muhammad Syahir Bashah pada minit ke-43. Laos pula jelas gagal untuk mempamerkan aksi terbaik mereka seperti di saingan AFF lalu apabila hanya memperolehi satu gol tunggal pada minit ke-85. Dalam masa sama, Hans Michael Weiss selaku pengendali utama Laos melihat para pemainnya tidak bernasib baik setelah mengharungi jadual yang padat untuk menghadapi tiga perlawanan berbanding Malaysia. Kami kekurangan tenaga dan kebanyakan adalah gol mudah, tetapi sememangnya Malaysia menguasai perlawanan tetapi kurang mencipta peluang. Bagaimanapun mereka berhak menang tanpa ragu. Kalau boleh saya mahukan pasukan saya dalam keadaan segar kerana mereka sudah menghadapi tiga perlawanan. Pada aksi seterusnya, Malaysia bakal berhadapan Singapura hari Sabtu ini serta Kemboja pada 16 Mei dalam misi anak buah Maloney untuk melayakkan diri ke peringkat separuh akhir serta melakar kejayaan dalam sukan C tahun 2022.